jumpa lagi di Dapur Sienna. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Amin. Nah, kali ini Dapur Sienna masak lagi ya. Nama masakannya kukus ayam jamur. Ya, bahan-bahan dan bumbu-bumbunya. Di sini ada ayam, ini ada ayamnya. Tadi 4 potong ya bagian pahanya aja udah dilumurin jeruk nipis sama garam. Terus di sini ada jamur. Kita campur dengan jamurnya sedikit nanti ya, secukupnya aja. Terus bumbu-bumbunya ada bawang putih, bawang merah. Bawang putihnya 5 siung, bawang merahnya 4. Di sini ada jahe lengkuas sama serai. Jahenya 1 ruas jari, lengkuasnya juga. Serainya 1 batang tadi ya, ini dipotong. Terus ini ada cabai rawit merah 2, cabai keritingnya 2 yang merah, cabai keriting hijaunya 5. Boleh ditambah, gak apa-apa ya, sesuai selera aja kalau mau pedes. Terus ini ada daun-daun, daun salamnya ada 3 lembar, daun jeruknya 2 lembar, biar wangi ya. Terus di sini ada tomat, tomat hijaunya 3, tomat merahnya 1. Terus di sini ada jeruk lemon. Nah, ini kita kasih ya. Nanti biar segar kita perasin secukupnya aja nanti. Terus ini pasti garam sama jamur, kaldu jamur. Nah, di sini ada sayuri, saus tiram secukupnya juga ya. Nah, inilah bahan-bahannya. Bahan-bahan buat semuanya ya. Nah, kita iris-iris dulu semua bahannya ya. Kita mulai menata ya. Ini kita kukus di sini ya, pengukusan tuh. Nah, kita tutup, ditunggu ya. Sepertinya udah empuk ayam kukus kita. Nah, ini udah ya, ayamnya udah empuk ya. Tadi ngukusnya kira-kira 25 menit, agak lama sedikit, tapi kan hasilnya bagus, empuk tuh. Seperti ini. Nah, nanti kita angkat ya, kita sajikan di piring saji. Nah, kita sajikan, kita ambil. Nah, seperti ini nih. Daun salamnya kita taruh aja. Seperti ini ya. Ini udah empuk ayamnya. Inilah hasilnya ayam kukus jamur ala Dapur Sienna. Selamat mencoba ya dan selamat menikmati. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Yummy. Seperti biasa, kalau kurang mengerti di video ini bisa dilihat di deskripsinya ya.
Ditunggu video-video berikutnya.